Oke, sekarang kita bongkar seat covernya Victoria 305 atau yang Road untuk nanti dampernya. Alat yang kita butuhkan, pemin, tang yang berbentuk seperti ini. Nah, langkah pertama kita congkel dulu nih bagian yang ini nih, yang kuning maupun yang putih. Ya, kalau sekiranya obengnya terlalu tebel, kita cari yang agak kecil untuk nyongkelnya sampai dia ketarik seperti ini. Itu jadi ada celah. Sama yang putih juga, putih terlalu ke dalam ya. Nah, seperti ini. Sedang sedikit kita pakai tang menariknya sampai mentok satu sisi, satu lagi. Nah, ini. Nah, kalau yang kuning pasti dia locknya ngikut. Artinya tinggal kita tinggal angkat aja. Ini, ya kan? Sudah. Nanti kita geser lagi ke atas, keluarin yang ini, yang satu sisi. Nah, ini. Ini kita ambil. Ambil. Nah, seperti ini. Ini udah kita copot. Nanti kita tunjukin gimana cara masangnya lagi. Ini dampernya. Untuk ngeluarin dampernya, kita tinggal dorong aja satu sisi sebelah sini. Seperti ini. Ini untuk damper yang soft close-nya. Oke, selanjutnya pemasangan spare part penggantinya. Ini saya membongkar yang lama, masih bisa digunakan, jadi saya hanya bongkar pasang aja. Pastikan posisikan bagian as ini bertemu bagian ini. Nah, seperti ini, tinggal kita dorong aja setelahnya. Gitu, kita dorong, posisikan dia ini lagi. Lanjut ke bagian yang as ini, locknya ini kita temukan di sini lagi ya, kita dorong lagi bagian dalam. Untuk yang bagian ini nanti kita pasang dari sebelah sini, dari luar masukkan, kita masuk. Kita masukkan bagian yang putihnya. Ini ada kuning, ada putih. Nah, seperti ini. Oke. Posisikan ini masih ke bawah lagi biar lebih mudah. Lanjut ke pemasangan seat and cover. Pastikan satu sisinya keluar dan untuk area kuningnya dia ke dalam, agar mudah untuk pemasangan seat and covernya. Nah, langkah kedua, langkah berikutnya memasukkan ke area yang putih dulu seperti ini. Oke, lanjut ke, kita tutup covernya agar lebih mudah. Nah, lanjut ke, tinggal kita dorong untuk area putih. Untuk area yang kuning dia memang sedikit nih. Nah, kita tekan posisinya sampai dia bunyi. Lanjut, setelah dilakukan penggantian, tinggal kita pasang seperti biasa ke bolnya. Pastikan dia mengunci di satu sisinya. Nah, ini, dan pastikan berfungsi dengan baik. Aman.